إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bersyukur kepadanya dengan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di Masjid Nabawi. Semoga Allah menerima amalan ibadah kita dan dibalas di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita telah membahas hadis yang ketiga dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku atau telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, dan dia adalah orang yang benar dan al-masduq, dan dibenarkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan hal ini, dia akan menyampaikan satu hadis, dan hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebelum beliau menyebutkan tentang isi hadis, beliau ingatkan bahwasanya hadis yang akan saya sampaikan dari seorang yang shadiq al-masduq, yang dia benar, jujur, dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berdosa dan tidak mungkin salah ucapannya. Karena isi hadis yang akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud berkaitan tentang takdir. Berkaitan tentang takdir. Dan juga berkaitan tentang janin yang ada dalam perut seorang ibu yang mengandung. Oleh karenanya beliau memberi peringatan bahwasanya yang akan saya sampaikan ini, meskipun berkaitan dengan hal yang gaib, berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan janin dalam perut seorang ibu, akan tapi disampaikan oleh seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yang dia shadiq, yang dia adalah seorang yang jujur, wal masduq, dan dibenarkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Muhammad itu berbicara dengan hawa nafsunya, akan tapi dia berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa isi hadis tersebut? Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian menyampaikan isi hadis ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Sungguhnya penciptaan salah seorang kalian dikumpulkan di perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, dalam bentuk cairan mani dan dalam bentuk cairan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dirubah dalam bentuk 'alaqah, yaitu segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian jadi 40 hari dalam bentuk 'alaqah. Kemudian tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Demikian juga selama 40 hari dalam perut seorang ibu dalam bentuk mudghah, dalam bentuk segumpal daging. Kemudian kata beliau, "Tsumma yursilullahu ilaihi malakan." Al-malak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat kepada janin ini. Fayanfukhu fihi ruh. Maka malaikat meniupkan ruh dalam janin ini. Setelah lewat 120 hari, 40 40 40 kemudian dikirimlah malaikat untuk meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyin am sa'id. Untuk dicatat 4 perkara, yaitu dicatat rezekinya, dicatat amalnya, dicatat ajalnya,
dan dicatat apakah dia celaka ataukah bahagia, masuk surga ataukah masuk neraka. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wa walladzi la ilaha illa ghairuhu, demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh salah seorang dari kalian akan melakukan amalan-amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal sehasta, fayasbiqu alaihi alkitab, namun sudah tercatat dalam alkitab, dalam lauhil mahfuz takdirnya, fayamalu bi amali ahli nar, maka di ujung kehidupannya dia beramal dengan amalan penghuni neraka jahannam, yaitu dia bermaksiat, fayadkhulaha, maka dia pun masuk dalam neraka jahannam. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan sungguh salah seorang dari kalian benar-benar mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, yaitu dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dia dengan neraka jahannam tinggal sehasta. Artinya apa? Seandainya jika dia meninggal dalam kondisi tersebut, langsung masuk neraka jahannam. Fayasbiqu alaihi alkitab, akan tapi dia sudah kedahuluan takdir. Kedahuluan takdir yang telah dicatat dalam lauhil mahfuz, dalam kitab. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia pun masuk dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini disahihkan oleh seluruh para ulama, terlebih-lebih lagi diriwayatkan oleh dua imam dari para ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Yang menunjukkan hadis tersebut adalah hadis yang sahih, yang tidak diragukan lagi akan kesahihannya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan isi hadis ini, kita perlu mengenal Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara singkat. Beliau adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, termasuk sahabat yang di awal-awal masuk Islam. Awalu man jahara bil Quran, beliau adalah orang yang pertama kali terang-terangan membaca Al-Quran secara terang-terangan. Yang disebutkan bagaimana tatkala beliau membaca Al-Quran, maka datanglah orang-orang kafir Quraisy kemudian memukul beliau hingga pingsan. Maka besoknya beliau baca lagi, dipukul lagi hingga pingsan. Besoknya beliau baca lagi, dipukul lagi hingga pingsan. Dan dia orang yang pertama kali membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Dan ini menunjukkan bagaimana keberanian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, padahal beliau adalah orang yang kecil dan orang yang kurus, ya. Akan tapi beliau berani baca Al-Quran secara terang-terangan. Yang ini mengingatkan kepada kita, alhamdulillah sekarang kita mudah untuk beribadah. Di zaman para sahabat dahulu, di awal-awal Islam, mereka sulit untuk beribadah. Lihatlah Ibnu Mas'ud mau baca Quran dipukul. Dan dia tidak ragu-ragu, dia tidak malu, meskipun dia tahu dia akan dipukul, dia tetap baca Al-Quran. Sekarang kita di zaman yang bebas untuk melakukan apa-apa, terkadang di antara kita ingin baca Al-Quran misalnya di bis atau di bandara, kita malu. Seakan-akan kita melakukan suatu hal yang aneh, sehingga yang kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kalau ada yang melantunkan Al-Quran di bandara atau di pesawat atau di mana, seakan-akan dia aneh. Padahal kita dengan mudahnya untuk beribadah tatkala ini, zaman sekarang ini. Tapi ibadah ditinggalkan. Di zaman dahulu, di zaman para sahabat, mereka sulit untuk beribadah, tapi mereka tetap nekat untuk beribadah, sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau inilah yang telah dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Man ahabba an yaqra' al-Qur'an ghadan tariyan kama unzil, falyaqra' bi qira'ati ibni ummi Abdin." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an segar sebagaimana baru kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abd, yaitu bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia salah seorang yang mahir dengan Al-Qur'an. Kemudian dialah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pernah kita jelaskan, tatkala beliau dan sebagian para sahabat tiba-tiba bertiup angin dan menyingkap sarung beliau, sehingga terlihatlah betis beliau, kedua betis beliau yang kurus. Maka ada sebagian orang yang tertawa melihat kurusnya dua betis Ibnu Mas'ud. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Mimma tathakun? Kenapa kalian tertawa? Ada apa?" Maka mereka berkata, "Min diqqati saqaihi." Karena kurusnya, kecilnya betis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lahuma fil mizan athqalu min Jabal Uhud." Sungguhnya dua betis Ibnu Mas'ud pada hari kiamat kelak lebih berat di timbangan daripada Gunung Uhud.
dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau radhiyallahu taala anhu ya, meninggal pada tahun 32 Hijriah di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan hubungan beliau dengan Utsman bin Affan sangat dekat, sampai disebut dalam riwayat Utsman bin Affan ya, tatkala itu Ibnu Mas'ud umurnya sudah 70 lebih, maka didatangi oleh Utsman bin Affan dan mengatakan, "Ala nuzawwijuka? Maukah aku menikahkan kau dengan seorang wanita muda? Tudzakkiruka bima kunta ta'had?" Untuk mengingatkan engkau pada masa lalumu. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bolehnya seorang yang sudah berumur untuk menikahi wanita yang masih muda ya, karena akan menyegarkan dia kembali dengan masa lalunya dan dia lebih semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Dan ini yang nawarkan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang ditawarkan siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Intinya beliau adalah seorang yang sangat mulia dan meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis ini, hadis tentang takdir. Sebenarnya masalah takdir sudah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis yang kedua, hadis Jibril. Tatkala Jibril bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara rukun iman, "Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Engkau beriman dengan takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ini rukun iman yang keenam. Akan tapi Ibnu Mas'ud Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini secara tersendiri karena lebih detail tentang masalah takdir. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang suatu yang gaib yang berkaitan tentang apa yang ada dalam perut seorang wanita, yaitu janin. Kata Nabi bahwasanya penciptaan kalian dikumpulkan oleh Allah selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Ya, meskipun mungkin ada sedikit penciptaan atau ada perubahan, wallahu alam bisawab, tapi secara global masih dalam bentuk nutfah, dalam bentuk cairan yang kental selama 40 hari. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu 40 hari menjadi darah yang bergumpal ya, yang alaqah, yang dia terikat atau tergantung pada rahim ibunya. Disebut dengan alaqah karena demikian ya, seperti bentuk hewan kecil yang dia terikat di atau terkait di rahim ibunya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mudghah, segumpal daging, lebih menguat lagi dagingnya selama 40 hari. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari. 120 hari sama dengan 4 bulan. Summa yursilullahu ilaihil malak. Kata Nabi SAW, kemudian Allah mengirim malaikat kepada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Bikat bi rizqihi wa amalihi wa ajalihi syaqiyyin am sa'id. 4 perkara tersebut apa? Ini masalah takdir. Malaikat diperintahkan untuk mencatat rizkinya, kemudian mencatat amalnya, mencatat ajalnya, kemudian mencatat nasibnya di akhirat, surga atau neraka, celaka atau bahagia. Ini semua telah ditentukan tatkala sang janin berumur 120 hari atau 4 bulan. Dari sini banyak ulama menyatakan bahwasanya ruh itu baru ada pada janin tatkala berumur, janin sudah masuk pada bulan ke-5. Jadi 120 hari 4 bulan. Jadi kalau sudah masuk pada bulan ke-5, hari pertama, hari kedua, maka sudah ditiupkan janin. Sudah ditiupkan ruh pada janin tersebut. Oleh karenanya jika terjadi keguguran sebelum 4 bulan ke bawah, maka tidak diberi hukum sebagai hukum janin. Kenapa belum ada ruhnya? Oleh karenanya seorang wanita yang keguguran sebelum umur 4 bulan, maka dia tidak dihukumi sebagai darah nifas. Kemudian janinnya pun tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan. Karena dia hanya segumpal daging. Berbeda tatkala sudah melebihi 4 bulan. Bisa jadi ada gerak-gerak sebelumnya, bisa jadi. Tetapi ruh baru ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat, ditiupkan oleh malaikat setelah
4 bulan. Oleh karenanya sebelumnya tidak dianggap sebagai suatu nyawa. Berbeda tatkala seorang keguguran lebih dari 4 bulan. Maka berlaku sebagaimana hukum bayi yang sudah umur 7 bulan kemudian meninggal, ya. Maka dikafankan, kemudian disolatkan, ya. Sebagaimana bayi-bayi yang lain. Bahkan sebagian ulama mengatakan diakikahkan. Kenapa dia seperti bayi yang sudah diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga para ulama berpendapat hukum asal janin tidak boleh digugurkan meskipun dalam bentuk nutfah. Karena Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghatan فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun tentang proses penciptaan manusia. Allah mengatakan, kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dalam bentuk nutfah, dalam bentuk air mani. Nutfah air mani yang bercampur dengan, nutfah adalah air mani yang bercampur dengan sel telur wanita. Disebut dengan nutfah. Kemudian kata Allah, ثُمَّ خَلَقَنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. Kemudian kami rubah nutfah tersebut, cairan tadi, menjadi alaqah, menjadi segumpal darah yang lebih kokoh, ya. Kami nutfatan fi qarari makin. Sebelumnya Allah mengatakan kami jadikan nutfah fi qarari makin, dalam tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Dari sini kata para ulama, Allah telah menjadikan nutfah di tempat yang kokoh, maka tidak boleh untuk dijatuhkan. Maka tidak boleh untuk dijatuhkan karena Allah telah mengkokohkan. Maka tidak boleh dijatuhkan. Meskipun menggugurkan janin tatkala masih 40 hari pertama hukumnya haram, tapi tidak sama dengan menggugurkan tatkala dia sudah menjadi alaqah. Lebih parah lagi kalau sudah menjadi apa? Mudghah. Lebih parah lagi kalau sudah ditiup nyawa. Kalau ditiup nyawa maka seperti membunuh. Hukumnya sama seperti membunuh. Tapi kalau sebelum itu masih belum sampai pada derajat membunuh, tetapi hukumnya sudah haram. Tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat, kata para ulama. Kecuali dalam keadaan darurat. Ternyata menurut para tabib, para dokter yang pakar, yang ahli, yang bisa dipercaya bahwasanya janin ini berbahaya dan belum mencapai umur 4 bulan dan berbahaya memang menurut penelitian para dokter yang bisa dipercaya, maka boleh digugurkan kalau ada kemaslahatan yang benar-benar diharapkan. Tetapi kalau sudah ditiupkan nyawa, tiupkan ruh, bahkan kalau para dokter mengatakan ini kalau diteruskan janinnya berbahaya, maka tidak boleh digugurkan karena dia sudah bernyawa. Meskipun kalau ada yang nekat menggugurkan, maka hukumnya seperti membunuh seorang yang sudah bernyawa. Kembali urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti dia lahir dalam keadaan meninggal atau dalam keadaan cacat, kita tidak boleh membunuhnya karena dia sudah bernyawa. Wallahu taala alam bisawab. Dari sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iddahnya orang yang meninggal istrinya, jika suaminya meninggal, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggal di antara kalian, kemudian dia meninggalkan istri-istri mereka, maka istri-istri mereka menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kenapa? Karena inilah untuk dicek, ya. Karena kalau sudah 4 bulan 10 hari sudah ditiupkan nyawa, maka akan banyak gerakan dalam apa? Dalam perutnya. Bisa jadi suaminya berhubungan dengan istrinya malam ini, besoknya dia meninggal. Maka terjadi pembuahan. Terjadi pembuahan. Nah, kalau terjadi pembuahan, masa iddah orang yang hamil, sampai dia melahirkan. Oleh karenanya, tahu dia hamil atau tidak, disuruh nunggu sampai 4 bulan 10 hari. Jadi 4 bulan 10 hari, sudah masuk bulan kelima, sudah mulai ditiupkan nyawa. Entah pada hari keberapa, dan hari ke-10 ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti penipuan nyawa sebelum 4 bulan 10 hari. Sebelum 4 bulan 10 hari. Oleh karenanya disuruh menunggu 4 bulan 10 hari sehingga diketahui ada hamil atau tidak. Kalau tidak ada hamil, maka dia boleh menikah dengan lelaki lain setelah itu. Kalau hamil, maka dia harus menunggu sampai hamilnya, sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Inilah kenapa Allah menyuruh orang yang suaminya meninggal, wanita yang suaminya meninggal, untuk menunggu selama 4 bulan 10 hari. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمَلَكِ. Setelah itu Allah mengirim malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat
beberapa takdir, empat perkara. Pertama tentang masalah rezekinya, kemudian amalnya, kemudian ajalnya, dia meninggal pada umur berapa, meninggalnya karena apa, rezekinya apa saja, dicatat oleh malaikat. Amalnya bagaimana, kemudian masuk surga atau masuk neraka. Ini berkaitan dengan takdir. Bahwasanya semua yang terjadi di masa depan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahui seluruh takdir manusia dan telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah al-qalam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. "Tsumma qala lahu uktub." Kemudian Allah berkata kepada pena, "Tulislah." "Qala fa madza aktub?" Kata qalam, pena, apa yang harus saya tulis? Kata Allah, "Uktub maqadir al-khalq." Tulislah takdir-takdir manusia sampai hari kiamat. Maka pena mulai menulis. Dan Allah mengetahui seluruh takdir. Dan kita sudah jelaskan pada pembahasan-pembahasan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha." Tidak ada musibah apapun yang terjadi di atas muka bumi atau yang menimpa kalian kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui seluruh apa yang ada di lautan, dan Allah mengetahui seluruh apa yang di daratan, seluruhnya secara detail, karena semuanya makhluk Allah, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Serangga sekecil apapun, ya, hewan sekecil apapun, hewan di dasar lautan sekecil apapun, sedalam apapun, Allah tahu bagaimana mereka. Bahkan Allah mengatakan, tidaklah satu waraqatun taskutu waraqatun wa ma taskutu waraqatun illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ard. Dan tidak ada biji yang tertanam dalam tanah kecuali Allah juga tahu ilmunya. Wala ratbin wala yabisin. Tidak ada yang basah dan tidak ada yang kering illa fi kitabim mubin, kecuali telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Jatuhnya daun, sebuah daun di tengah hutan belantara sudah tercatat di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa samawati wal ardi bi 50 alf sana." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir seluruh manusia, seluruh makhluk, ya, 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan hadis ini menjelaskan takdir ada berbagai model sebagaimana pernah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita ibaratkan Lauhul Mahfuz adalah bank data. Bank data yang tidak mungkin berubah. Yang ada di Lauhul Mahfuz enggak mungkin berubah. Kemudian Allah turunkan, yang mengetahui isi Lauhul Mahfuz cumalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Makanya Allah mengatakan, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu." Sungguhnya di sisi Allah ilmu kunci-kunci ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Oleh karena itu tatkala Allah mengabarkan Allah mengabarkan tentang perkara-perkara yang gaib, Allah kemudian baru kabarkan kepada malaikat. Tetapi yang ada di Lauhul Mahfuz tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang yang terlalu berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan Nabi mengetahui apa yang ada di Lauhul Mahfuz, maka ini kekufuran. "Wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalami." Di antara pujian mereka kepada Nabi, mereka mengatakan, "Di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhi wal qalami, ilmu Lauhul Mahfuz." Ini enggak benar. Nabi tidak tahu ilmu gaib, ya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diracun tatkala di perang Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi di masa depan kecuali kalau diberitahu oleh Allah sebagian masa depan. Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu isi Lauhul Mahfuz, maka Nabi akan mengetahui seluruh ilmu gaib. Ini bank data di Lauhul Mahfuz. Setelah itu Allah menurunkan bank data tersebut sebagian-sebagian. Di antaranya bank data tersebut diturunkan kepada malaikat tatkala ada janin yang baru ditiupkan ruhnya, seperti hadis ini yang dikenal oleh para ulama dengan takdir al-umari, takdir umur janin ini. Dan takdir yang Allah mengatakan, "Fayu'maru bi arba'i kalimat," maka malaikat ini diperintahkan untuk mencatat empat perkara. Semuanya ini sudah ada di Lauhul Mahfuz. Cuma perinciannya baru diturunkan oleh Allah
kepada malaikat sehingga malaikat tahu. Malaikat tahu kapan tatkala janin ini apa? Baru ditiupkan ruhnya. Karena malaikat yang mencatat. Datanya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz, tidak berubah. Kemudian ada juga namanya takdir tahunan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an di malam yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada hari tersebut dijelaskan seluruh perkara. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya setiap malam Lailatul Qadar Allah jelaskan takdir dari sekarang sampai tahun depan. Takdir tahunan, kata para ulama. Dan takdir tahunan ini juga datanya diambil dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Jadi kalau kita ibaratkan Lauhil Mahfuz adalah bank data, dan data di bank data yang ada di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah berubah. Berbeda dengan catatan yang dicatat oleh malaikat, bisa jadi berubah. Dan proses perubahan itu pun sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Oleh karenanya sering orang bertanya, ya Ustaz, bagaimana dengan dalil yang Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, atau la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Kata Allah, Allah mencatat, Allah menghapus yang Allah kehendaki, dan Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan di sisi Allah ada Lauhil Mahfuz yang tidak akan pernah berubah. Oleh karenanya bisa jadi malaikat mencatat bahwasanya si fulan ini akan meninggal pada umur 55 tahun misalnya. Tetapi kemudian dia melakukan hal-hal yang menyebabkan umurnya panjang, seperti dia silaturahmi, atau kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipanjangkan umurnya dalam ibadah, maka Allah merintahkan malaikat hapus yang 55 tahun, tambah jadi 70 tahun. Yang proses ini semuanya sudah di Lauhil Mahfuz. Proses bahwasanya dia kemudian berdoa, kemudian Allah perintahkan malaikat untuk merubah, untuk dihapus dan dirubah, ini semua sudah ada di Lauhil Mahfuz. Jadi takdir yang di Lauhil Mahfuz enggak akan ada perubahan. Tidak akan ada perubahan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia sudah dicatat seluruhnya, baik amalannya, baik rizkinya, baik ajalnya, baik bagaimana dia masuk neraka atau masuk surga, sudah ditentukan. Dan ini kita harus taslim, harus pasrah dengan masalah takdir. Oleh karenanya para ulama mengatakan takdir adalah sirullahil maktum, adalah rahasia Allah yang tertutup, tidak ada yang mengetahuinya. Kenapa Allah mendakdirkan si fulan masuk surga? Kenapa Allah mendakdirkan si fulan masuk neraka? Tidak ada yang tahu sebabnya. Allah yang lebih mengetahui mana yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang berhak untuk masuk neraka dan mana yang berhak masuk surga, dan Allah Maha Adil. Kita tidak mampu, nalar kita tidak mampu untuk memikirkan hal ini. Oleh karenanya Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Enggak boleh kita tanya, Allah kenapa iblis ditakdirkan masuk neraka? Enggak boleh. Di luar nalar kita. Ya Allah, kenapa Abu Lahab ditakdirkan masuk neraka? Kenapa Hamzah pamannya Nabi kok ditakdirkan masuk surga? Enggak boleh kita tanya seperti ini, dan tidak akan ada jawaban. Yang nalar kita masuk adalah Allah mengatakan beramalah. Barang siapa beramal masuk surga, jelas ini. Allah mengatakan kalau orang beramal saleh, man amila salihan min dzakarin aw unza. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, maka masuk surga. Kalau kamu masuk surga, beramal soleh. Terus ada seorang bertanya, ya Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, buat apa saya beramal soleh? Kita bilang jawabannya benar. Kalau kamu tahu kamu sudah ditakdirkan masuk neraka, enggak usah beramal soleh, rugi. Tetapi apakah kamu tahu kamu ditakdirkan masuk neraka? Enggak ada yang tahu. Dan seorang tidak boleh berhujat, tidak boleh berdalil dengan sesuatu yang tidak dia tahu, tidak dia ketahui. Aturannya jelas, beramal soleh masuk surga, beramal maksiat masuk neraka, jelas aturannya. Tinggal kamu jalankan aturan tersebut. Dan kamu memiliki kehendak. Kamu tidak dipaksa-paksa, enggak. Kamu bergerak bukan sebagaimana bulu yang diterbangkan oleh angin. Terpaksa gerakannya, tidak. Kamu punya kehendak, kalau kamu ingin makan silakan makan, enggak makan, enggak makan. Mau sholat silakan, enggak juga enggak. Dikumandangkan azan subuh, mau tidur lagi, itu terserah kamu, kembali kepada kamu. Dan kamu merasakan ada irodahmu. Oleh karenanya engkau tidak akan bisa berhujah di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya sudah kau takdirkan masuk neraka, kenapa kau masukkan saya dalam neraka? Kamu enggak tahu bagaimana takdirmu. Oleh karenanya seorang di dunia ini dia berusaha beramal saleh karena dia tidak tahu takdirnya. Dan Nabi mengatakan wa kullun muyassarun lima khuliqalah, seorang akan dimudahkan kepada takdirnya.
Kalau dia ditakdirkan ke surga, maka dia akan diantar oleh Allah untuk mudah beramal soleh. Dia akan diantar untuk mudah beramal soleh. Oleh karena seorang beramal soleh aja. Kalau memang dia mau surga, dia akan dimudahkan. Dan jelas kalau dia beramal maksiat, dia akan masuk neraka jahanam. Sebagaimana, kalau ada yang mengatakan, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ngapain saya beramal soleh? Kita bilang demikian juga. Kalau kamu sudah ditakdirkan umurmu 70 tahun, ya udah kamu coba loncat dari gunung sekarang. Ya orang kalau ditakdirkan umurnya berapa, dia juga harus berusaha hidup. Dia harus berusaha tidak membunuh diri ya. Kalau bilang percuma saya hidup lama-lama kalau saya sudah ditakdirkan 60 tahun. Ya udah kalau gitu bunuh diri aja sekarang. Kalau kamu tahu tadi, kamu tidak tahu takdirmu kapan kamu mati, maka ya kamu berusaha hidup. Allah suruh kamu untuk menjaga kesehatan, tidak boleh merusak tubuhmu, ya, karena kamu tidak tahu kapan kamu meninggal dunia. Sama dengan rizki. Kalau saya sudah ditakdirkan rezeki saya sekarang, buat apa saya cari rezeki kalau ternyata jatahnya cuma sekian? Ya udah kamu di rumah saja, enggak usah makan, enggak usah minum. Logisnya seperti itu jawabannya. Terpaksa secara naluri dia tidak mau, dia harus keluar cari makan. Ya berarti kamu memang sudah ditakdirkan rezekimu, tapi kamu diperintahkan oleh Allah untuk berusaha cari makan. Kalau kamu mengatakan percuma saya berusaha kalau ternyata saya ditakdirkan miskin, ya udah kamu di rumah aja, enggak usah berusaha. Mati aja di situ, enggak usah makan. Oleh karenanya yang logis adalah seorang tidak tahu takdirnya apa, maka dia berusaha. Allah menyuruh kita untuk berusaha. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kondisi yang sangat menakutkan orang-orang yang soleh. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan membuka dengan sumpah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallazi la ilaha ghairuhu." Demi zat yang tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali dia, yaitu demi Allah. Tatkala Nabi membuka perkataan ini dengan sumpah untuk menegaskan akan benarnya perkataan ini. Nabi mengatakan, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira." Sungguh salah seorang dari kalian benar-benar akan melakukan amalan-amalan penghuni surga, beramal saleh, bersedekah, haji dan umrah dan yang lainnya. Sampai jarak dia antara dia dengan surga tinggal sehasta. Kalau dia meninggal dunia, dia akan masuk surga langsung. Fayasbiku alaihil kitab, namun dia sudah kedahuluan takdir. Takdirnya dia masuk neraka. Fayamalu bi amali ahli nar, maka di penghujung hayatnya dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka bermaksiat. Kemudian dia meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, fayadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar." Dan sungguhnya salah seorang dari kalian benar-benar mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka jahanam. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga jarak dia dengan neraka jahanam tinggal sehasta. Seandainya dia meninggal tatkala itu langsung masuk neraka jahanam. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi sudah ditakdirkan dia masuk surga di akhir hayatnya. Fayamalu bi amali ahlil jannah, maka dia pun mengamalkan amalan penghuni surga, beramal soleh, bersedekah, rajin salat, rajin ikut pengajian. Kemudian dia meninggal, fayadkhuluha, maka dia pun masuk surga. Hadis ini para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menakutkan banyak orang soleh dan mengajarkan kepada kita untuk tidak ujub, tidak bangga dengan amalan soleh yang sedang kita lakukan sekarang, karena kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita ini. Oleh karenanya diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia menangis dan dia mengatakan, "Saya tidak tahu ana fi ummil kitab min syaqiyun am sa'id." Saya tidak tahu saya di Lauhul Mahfuz termasuk orang yang celaka ataukah orang yang bahagia, masuk surga atau masuk neraka. Dan dia mengatakan, "Ini akhafu an uslabal iman indal maut." Dan saya khawatir iman saya dicabut tatkala saya akan meninggal dunia. Hati orang mudah berubah, ya ikhwan. Para hadirin, mudah berubah. Surga sangat dekat dan neraka juga sangat dekat. Bahkan Nabi mengatakan, "Inna aba jannah aqrabu ila ahadikum min syirakin na'lihi." Surga itu lebih dekat kepada seorang daripada tali sendalnya. Sangat dekat. Seorang bisa saja berubah hatinya, tahu-tahu dia bermaksiat terus meninggal dunia dengan tiba-tiba masuk neraka jahanam. Dan bisa jadi kita lihat banyak kenyataan orang yang tadinya jahat, tiba-tiba dia kemudian mendapat hidayah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal masuk surga. Begitu mudah seorang masuk neraka, begitu mudah seorang masuk surga. Oleh karena ini membuat seorang tidak merasa aman dan tidak merasa pede dengan iman yang dia miliki sekarang. Dia senantiasa minta kepada Allah agar dikuatkan hatinya di atas keimanan. Oleh karenanya Ibnu Abi Mulaika sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dia berkata, "Adraktu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam
Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Kata Ibnu Abi Mulaika, aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi SAW, semuanya takut kemunafikan pada dirinya. Semuanya takut. Semuanya khawatir kemunafikan. Khawatir apa yang keluar tidak sama dengan apa yang dalam batin. Nampaknya wow, nampaknya orang soleh, batinnya ternyata tidak seperti itu. Mereka khawatir dan mereka tidak merasa aman, tidak merasa. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang sudah dijamin Nabi masuk surga, tidak pernah merasa membanggakan hal tersebut, tidak pernah. Inilah orang-orang yang benar-benar soleh, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Dan 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga, tidak pernah mereka membanggakan bahwasanya mereka, saya sudah dijamin masuk surga, kemudian dia bangga di hadapan orang banyak. Tapi mereka justru takut. 1300 orang yang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajara fa'alima ma fi qulubihim. Bayangkan, Allah mentazkiyah mereka, Allah rekomendasi mereka, dan Allah turunkan ayat yang dibaca oleh mereka. Allah mengatakan, sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah sebuah pohon. Siapa mereka? 1300 orang. Antum bayangkan, antum dipuji oleh Allah, disebutkan dalam Al-Quran yang dibaca ayat tersebut sampai hari kiamat. Inilah kondisi para sahabat. Dipuji oleh Allah dengan pujian yang diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan Nabi menegaskan, kata Nabi SAW, tidak ada yang bayatku di bawah pohon Ridwan, masuk neraka, tidak ada. Jumlah mereka 1300 orang, para sahabat yang mulia. Namun semuanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang pede, tidak ada yang merasa, oh kalau saya pasti masuk surga, surga kan luas. Masa saya tidak masuk? Waliyadzubillah, ada omong-omong seperti itu. Kalau perlu saya ajak orang Nasrani, saya ajak orang Yahudi juga sekalian masuk. Para sahabat dulu ketakutan. Sementara mereka telah dipuji oleh Allah dengan pujian yang diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa mereka tidak tahu bagaimana penghujung hayat mereka? Kalau mereka telah dipuji oleh Allah saja masih ketakutan, bagaimana dengan kita? Tidak ada yang muji kita kecuali manusia-manusia yang tidak tahu hakikat diri kita. Yang muji kita siapa sih? Nabi tidak pernah puji kita. Apalagi Allah tidak pernah puji kita. Yang muji kita adalah teman-teman kita, orang-orang yang mengenal kita, melihat kita tampak luarnya saja. Tidak tahu bagaimana isi hati kita. Kalau seandainya yang muji kita tahu isi hati kita, mungkin mereka kabur semuanya. Ternyata kita demikian, ternyata kita tukang maksiat, tatkala sedang bersendirian maksiat, tatkala begini, semua orang akan tinggalkan kita. Tapi yang muji kita adalah orang-orang hanya melihat zahir kita. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, hadis ini, hadis yang membuat para salaf mereka ketakutan dan buat mereka berharap kepada Allah untuk diberikan anugerah husnul khatimah. Oleh karena dalam riwayat lain dari hadis ini, Nabi SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan tergantung daripada akhirnya. Amalan tergantung daripada akhirnya. Sampai sebagian salaf mengatakan, jangan kau puji seorang sampai kau lihat bagaimana akhirnya. Artinya kau belum tahu bagaimana hakikat dirinya kecuali kau lihat bagaimana akhirnya. Dan kita sudah bertemu dengan orang-orang seperti itu. Waliyadzubillah. Orang-orang yang tadinya ustadz, kemudian kata-katanya indah, ternyata melakukan terbalik berubah kemudian menjadi melakukan hal-hal yang buruk. Waliyadzubillah, kita semoga tidak seperti demikian. Para hadirin rahmati wali Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini, kalau ada yang bertanya, ustadz bagaimana kalau saya sudah berusaha beramal soleh terus ujungnya saya masuk neraka, rugi dong. Tidak ada faedahnya kalau saya beramal soleh. Para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain. Kenapa orang ini kok bisa dalam umur yang panjang dia beramal soleh, di ujung-ujungnya beramal penghuni neraka jahanam? Kok bisa demikian? Atau sebaliknya, sebelumnya bertahun-tahun dia beramal maksiat, tahu-tahu di ujungnya dia bertobat kemudian kembali kepada Allah. Kuncinya adalah masalah hati. Oleh karenanya dalam tatkala terjadi peristiwa perang Uhud, maka para sahabat berperang, ada salah seorang di antara masuk di barisan kaum muslimin yang berperang sangat hebat. Berperangnya sangat hebat. Tidak ada seorang musyrik pun yang dia temukan kecuali dia bunuh. Bahkan ada yang lari dia kejar. Saking hebatnya orang ini. Dia tidak meninggalkan seorang pun di hadapan dia kecuali dia bunuh. Bahkan berperang dengan hebat sampai tubuhnya banyak luka, dia tetap maju orang ini. Sehingga para sahabat memuji dia. Tidak ada yang perang seperti orang ini, kata para sahabat. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Ini penghuni neraka. Maka para sahabat heran. Ini orang jihadnya luar biasa. Tidak mundur sama sekali. Bahkan tubuhnya terluka terus maju berperang. Kenapa difonis oleh Nabi sebagai penghuni neraka? Maka kata seorang sahabat mengatakan, saya akan ikuti dia. Maka diikuti gerak-gerik orang ini. Benar, berperang sangat hebat. Namun subhanallah, tatkala musuh-musuhnya sudah tewas semua dan dia dalam keadaan terluka banyak,
Rupanya orang ini tidak kuat dengan luka yang berada di sekujur tubuhnya. Dia tidak kuat menahan rasa sakit. Maka dia pun menegakkan pedangnya, lalu dia tindih dadanya, sehingga dia mati dalam kondisi bunuh diri. Mati bunuh diri. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, fima yabdulin nas wa huwa min ahli nar. Sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal dia adalah penghuni neraka jahannam. Artinya apa? Orang ini dia berjihad, tetapi niatnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada penyakit dalam hatinya. Dan tidak semua orang yang maju di medan pertempuran, meninggal di medan pertempuran, wallahu a'lam bi niyyatihim, Allah yang lebih tahu tentang niat-niat mereka. Oleh karena tatkala seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan. Wahai Rasulullah, ada seorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya, untuk menunjukkan kejantanannya. Rajulun qatala hamiyatan. Ada seorang yang berperang untuk membela kabilahnya. Ya Rasulullah, rajulun qatala ghadbanan. Seorang berperang dalam kondisi marah, karena marah. Ya Rasulullah, rajulun qatala liyuzkar. Ya Rasulullah, ada seorang yang berperang supaya dikenang. Ya Rasulullah, rajulun qatala liyura makanhu. Ada seorang yang berperang untuk diketahui kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang meninggal jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Seorang yang berperang, berjihad untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun yang tadi sebelumnya, enggak ada yang fi sabilillah. Yang perang karena sekedar ngamuk, bukan karena Allah. Hanya ikuti emosinya. Ya. Atau supaya dikenang, atau supaya dikatakan jagoan, atau karena malu dikatakan tidak berjihad. Ini semua tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya orang ini. Orang ini dia hebat dalam berperang, tapi meninggalnya dalam keadaan mati bunuh diri. Kenapa? Ada penyakit di hatinya. Oleh karenanya para ulama, di antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, dan juga Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah menyebutkan, tidak mungkin ada orang di penghujung hayatnya berubah kecuali ada penyakit dalam hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia ikhlas. Tidak mungkin dia tawadhu, rendah diri, rendah hati. Kemudian di penghujung hayatnya Allah tidak akan menghinakan orang seperti ini. Tapi yang akan Allah hinakan adalah orang yang dia, tatkala dia beramal soleh, ternyata dia ujub, ternyata dia bangga. Dan ini penyakit-penyakitnya, ternyata dia sombong. Amalan dia menjadikan dia sombong. Merendahkan orang lain. Ilmunya membuat dia sombong. Merendahkan orang lain. Ini yang akan membuat dia di akhir hayatnya dirubah oleh Allah, kemudian masuk dalam neraka jahannam. Dan ada orang pelaku maksiat, ada orang banyak seperti ini. Orang pelaku maksiat namun nuraninya baik. Dia ingin sholat tapi dia mungkin malu sama orang. Ada suatu yang kebaikan dalam hatinya. Dia tidak suka mendzalimi orang, meskipun mungkin dia minum khamar, meskipun dia mungkin bermaksiat, melihat yang hal-hal yang haram. Tetapi ada kebaikan dalam hatinya, dia ingin berbakti kepada ibunya. Rupanya kebaikan ini mengantarkan dia di penghujung hayatnya bisa berubah. Oleh karenanya ini sangat berkaitan dengan hati. Dan tidak ada di antara kita yang pede mengatakan saya orang yang ikhlas. Tidak ada di antara kita. Tidak ada di antara kita yang pede mengatakan saya tidak pernah ujub. Siapa bilang tidak pernah ujub? Bangga dengan amalan kita. Baru umrah sekali aja sudah ujub. Apalagi umrahnya 10 kali. Baru haji sekali saja sudah pasang ha Muhammad Fulan. Apalagi kalau haji 10 kali. Ha 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 ha. Sudah pamer ke sana sini. Baru umrah sekali sudah tulis di status Facebook, sudah di status BlackBerry, lagi tawaf. Biar orang satu dunia tahu dia sedang tawaf. Entah ria, entah ujub, bangga dengan amalannya. Tidak ada di antara kita yang merasa aman. Oleh karenanya, orang yang ingin husnul khatimah, dia tidak pernah meninggalkan doa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang harus kita hafalkan dan sering kita banyak baca. Nabi SAW banyak baca doa ini. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi doa ini. Ya muqallibal qulub. Wahai pembolak hati-hati, pembolak hati-hati manusia. Pembolak balik hati-hati manusia. Sabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah agamaku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.